saat ini orang akan nanam sayur kol. Sayur kubis atau biasa disebut dengan sayur kol diperkirakan ditemukan dari benua Eropa pada 1000 tahun sebelum Masehi. Sayur kol juga memiliki manfaat yang penting, yaitu memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, dan sulfur dalam kol dapat membantu menghilangkan racun atau radikal bebas. Radikal bebas ini adalah salah satu faktor penyebab utama penyakit kulit, rematik, dan asam urat. Kandungan serat dalam sayur ini memang baik untuk pencernaan. Namun, jika terlalu banyak mengonsumsi sayuran ini, dapat menimbulkan perut kembung. Efek ini dipengaruhi oleh raffinose, kandungan gula yang tidak dapat dicerna. Segitu saja untuk pengenalan sayur kol. Kita lanjut ke video menanamnya. Yang kol. Itu 200. Satu basi gitu. Iya. Tomat apa mahal? Kalau kol berapa? 176. Kalau milu 133. Kalau milu ini boleh hasil panen. Boleh makan sudah bisa. Bertambah 76. 75 dia. Saya bilang nggak bumbu biru manis lebih. Karena mau bumbu yang sana. Oh, bumbu apa itu? Biru manis yang begini. Itu cuma paling lama 80 hari. Kalau rendang? Ya, enggak cuma setambah. 35 ribu lebih. Ini sepuluh ribu. Yo. Hello. Hi, Joy.
Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah. Itu ya, halo guys. Sekarang iya, ulang saat ini. Action. Halo semua. 3. Halo semua. Sekian dari proses menanam sayur kol kami. Nanti kita ketemu lagi di saat kita kembali.